kuatlah komitmen kita dengan kekuatan tekad. Jika kita telah berniat, berkomitmen untuk menjadi baik, kemudian kita memiliki satu kebiasaan baik, bahkan biasa setiap hari sholat berjamaah ke masjid, biasa membaca Al-Quran, biasa puasa sunnah, dan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya, maka jangan pernah sekalipun meninggalkan kebiasaan baik itu. Kenapa? Karena yang namanya kebiasaan baik itu adalah bangunan kebaikan yang berhasil kita bangun dengan perjuangan dalam waktu yang cukup lama tentunya. Dan jika kebiasaan baik itu kita tinggalkan sekali saja, apalagi kalau dua kali, tiga kali, dan seterusnya, artinya kita meruntuhkan bangunan kebaikan yang merupakan hasil perjuangan kita dalam waktu lama, sehingga untuk mendapatkannya kita harus memperjuangkannya, memulai kembali dari nol.